pasukan Rusia secara intensif menyerang kota Pokrovsk di Donetsk bagian barat. Serangan yang dilakukan di wilayah permukiman itu dikabarkan membuat 2 warga sipil tewas. Kantor Kejaksaan Agung melaporkan hal ini di Facebook seperti dikutip oleh Greenform dan menyebutkan serangan dilakukan pada Selasa 24 September 2024 sekitar pukul 16:30. Sejumlah ledakan terjadi di wilayah permukiman sebelum ditemukannya 2 orang tersebut. Kantor Kejaksaan Agung setempat menyatakan pasukan Moskow menyerang Pokrovsk dengan artileri. Bangunan tempat tinggal dan mobil juga rusak. Berdasarkan arahan prosedural dari Kantor Kejaksaan Daerah Donetsk, penyelidikan pra-peradilan dimulai dengan proses pidana atau langgaran hukum kebiasaan perang. Seperti yang dilaporkan oleh Greenform, pada pagi hari, militer Rusia menjatuhkan 2 bom udara yang berkomando di Kostanivka di wilayah Donetsk, menewaskan 1 orang dan melukai 2 orang lainnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.